Nah, di sini Tapi aku lagi beli mesin cuci ini dibeliin sama suami aku karena dia tahu aku suka warna yang pink. Jadi kita cari warna pink. Ayo ikutin video aku. Tadi Pina sama sekalian. Aduh, mesin cuci baru. Banyak sorangan, ah. Eta kena, eta motor. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana pada sehatnya? Insya Allah semuanya pada sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi ya sama aku Risa Pemuja. Nah, hari ini aku akan... Nah, setelah beberapa toko, akhirnya aku nemu warna yang aku mau, yaitu warna pink. Di sini kita mau beli mesin cuci. Ini dibeliin sama suami aku. Ini dia nggak gengsi banget. Dia itu nyoren tas aku. Sini lagi pilih-pilih, tapi aku itu udah tek yang satu, yang sana itu. Kita belinya yang kecil, yang biasa aja. Kalau yang otomatis itu aku kurang... Ini gitu ya, kurang uangnya juga sih. Tapi yang ini yang digeret, aku cocoknya yang ini. Apa itu langsung diantar ke rumah, ongkirnya itu 70. Ini suami aku itu lagi ngobrol sama temennya. Langsung kita udah dapat, kita langsung ke kasir mau pembayaran. Langsung nanti kita beli selang dan banyak lagi yang mau kita beli. Nah, kita yang pink ini ya, yang milihnya udah deal, harganya juga ada diskon juga di sini. Tinggal kita pembayaran. Ini lagi nunggu karena ada dua yang udah duluan tadi, beli. Pina, sama sekalian. Nah, ini mesin cucinya udah dimasukin di dus, nanti tinggal diantar ke rumah, udah dikasih alamatnya juga. Ini suami aku, kita mau langsung ke supermarket satunya karena mau cari pot bunga dan cari yang lain. Ini mesin cuci aku ya tuh. Nah, sekarang kita udah sampai di supermarket, kita lagi cari pot-pot bunga itu. Soalnya waktu kita pacaran adanya itu di belah sini pot bunga putih itu, ternyata sudah tidak ada, dia pindah tempat. Ini suami aku lagi nyariin, dia bawa tas aku juga, dia nggak malu ya. Nah, ini dia potnya udah ketemu. Karena aku kemarin itu minta di mertua bunga di rumahnya si Neng. Sini juga bunga hiasnya itu bagus-bagus, bunga plastik. Tuh bisa dilihat. Tapi aku nggak beli ya, nggak ada yang srek gitu. Di sini suami tetap masih milih pot-pot dan di sini itu banyak banget pilihannya. Ini ada selang yang buat cuci ini dan aku sekalian beli kalung kucing aku, walaupun dia jarang pulang sekarang tapi inget banget kalau lihat kalung kucing. Di sini ada kacamata, aku suruh suami aku tuh beli kacamata tapi dianya nggak mau. Padahal dia itu paling suka pakai kacamata kalau bawa motor. Di sini kita terus cari-cari. Di sini aku lihat buat pencuci WC. Ini yang pink. Aku itu kalau udah lihat pink itu kalah banget. Kata suami yang hijau itu masih bagus. Nanti aja, ya udahlah nanti. Ini mau beli buat mandi tuh. Nah, ada ini yang satu bungkusnya itu ada 3 biji, harganya 25.000. Nah, ini tuh semua pink, ada buat yang gosok-gosok punggungnya, gosok badan tuh. Terus yang bulat biasa, itu suami aku pakai topi koboi itu, ih gantengnya. Aduh, senyumnya itu loh. Nah, di sini tuh kita terus cari ada baskom, ada apa? Gak tahu suami aku tuh lagi nyari apa. Aku itu sambil nyari suami, gak tahu dia itu belah mana. Kita berpisah di sini. Di sini ada boneka, tuh perabot-perabot di sini tuh gak terlalu mahal ya, buat kalian yang mau ke sini silahkan. Tuh, di sini tuh buat teh, soalnya buat bekal teh manisnya suami itu agak kecil. Kataku beli lagi yang ini, ternyata lumayan harganya, ada yang 80.000, ada yang 90.000. kata suami enggak ah, katanya gitu. Itu aja yang ada dipakai di sini buat gas tuh. Nah, di sini tuh kayak palu apa tuh, suami aku tuh lagi nyari karena dia habis nguras bak, bersihin bak mandi tuh biasanya tuh suka airnya tuh keluar gitu kayak bocor, jadi mau diiniin dulu pakai, gak tahu ini apa suami aku tuh. Nanti aku liatin videonya, udah dikuras sih kemarin sama suami ya itu baknya, tapi belum dipasang kayak gini dan masih dikosongin. Walaupun ada air di toren, tetap pakai bak untuk di kamar mandinya. Insya Allah nanti kalau ada rezeki kita mau pasang shower. Nah, di sini ada gantungan kunci tuh, ih imut-imut lucu-lucu tuh, buat kunci motor, kunci rumah, bagus banget tuh. Di sini tuh aku lagi nyari suami aku tuh.
ada jam, ada boneka. Pokoknya kalau di supermarket ini tuh buat alat-alat rumah tangga itu ada semua ya di sini. Aku tuh nyari-nyari suami, ternyata suami aku tuh udah ke kasir, dia udah bayar tuh. Ini suami aku di sini. Kita mau lanjut ke pasar mau belanja mingguan. Nah ini aku beli cemilan dulu soalnya lapar, nanti di jalan kita tinggal beli kopi langsung ke pasar untuk beli sayur-sayuran sama ikan. Ini masih digoreng, untung aku pas pertama datang jadi pertama matangnya buat aku. Nah ini suami aku tuh lah sampai cari selang ya, kita tanya-tanya. Nah ternyata tidak ada yang kita pingin nih, karena kita mau ganti selang juga. Di sini kita langsung ke pasar mau beli sayur-sayuran sama ikan dan juga singkong buat bekal suami aku. Di sini kita sudah masuk. Nah tadi kita habis beli ikan tapi ternyata tidak di video. Di sini kita beli singkong sama wibolet kata Sunda, dan ini kokosan. Suami aku tuh pingin kokosan yang asam manis itu. Ini murah banget, singkongnya sekilonya tuh 5.000, aku beli 2 kilo sama wiboletnya juga aku beli sekilo buat cemilan suami kalau berangkat kerja dibikin gorengan tuh ya. Ini itu di pasar belah ujungnya. Tuh ibunya tuh lagi ngambil plastik karena suaminya pingin kokosan ini tuh, kokosan kayak duku tapi asem. Kalau aku sih asem manis. Di sini suami aku suka, jadi kita beli dulu. Beli 5.000 itu dapat banyak banget itu. Suamiku nggak malu ya, dia pakai tas apa istrinya. Tuh kena udah mau puasa, kolang-kaling juga sudah ada. Bentar lagi kita itu puasa berapa belas hari lagi. Apa itu kayak cendol apa itu udah ada di pasar, ada nanas. Nah ini aku jalan pulang tapi aku itu pingin kopi, kita beli dulu kopi dia bapak-bapak di pinggir jalan. Aduh mesin cuci baru banyak sorangan ah. Eta kena eta motor. Unboxing mesin cuci baru. Eta sih gak dibalik. Wow. Mesti berantakan. Kade buku garansinya katanya, ini teh garansi 7 tahun. Tadi dia buku buku garansi. Dia naon? Saringan. Ya. Itu naon pink bawah. Iya, cuma tunggu melihat kok. Hujan-hujanan suami aku kena hujan tuh. Boleh nanti kaki nak. Kadem murah. Pasang kakinya dulu. Ini berarti kakinya. Hebat kakinya. Bukan kakinya mungkin, ah. Terima kasih ya, A'a. Hujan-hujan. Oh, ngajanya di etan gendongan. Selatipnya mana? Kita pasang kakinya dulu. Hujan. Masih kotor tuh, belum beres-beres. Kardusnya kemana tuh? Aduh, bu. Asal lebih gede iya nya, ah. Nu kemarin mah ada 8, Lin. Banyak. Ukurna kemarin dan gitu. Terus kemana meren? Kemana meren? Itunya pendekan. Tuh. Tahu gitu, we. Tahu. Eta nang longgar.
Wis, sekarang mah nyuci nggak harus ngangkut-ngangkut air lagi. Es, besok kita coba. Waduh, mantap. Yuk, nanti coba. Udah ngehalang. Cantik. Tapelnya lucu. Wis, tapel 2024. Belum kebeli. Mantap. Lagi apa kau sayang? Karena aku teh takut lele, jadi suami yang nyuci. Teh ikan lele, aku teh takut jadi suamiku yang nyuci dan yang mau goreng. Itu masih berantakan. Mau ganti ban. Kenapa enggak dibawa ke bengkel aja, Om? Ini hidung gitu teh tangan ban. Ini bannya. Dia masih galak bisa. Buka bengkel lo ya tuh, ah. Bengkel cinta. Motor ban AA. Hanutan motor teh AA. Kongkeren. Butuh bantuan enggak? Selimut tapi nah, enggak ada panas. Cuci sepatu suami. Tuh mesin cucinya. Ada complong itu bekas bensin. Nih, belum aku pakai sih ya. Nanti kita pakai ininya. Aku lepasin tadi soalnya habis ngambil air di sini. Jadi aku nyuci itu nanti enggak apa itu capek lagi ngambil-ngambil air. Langsung di sini. Tuh. Tuh. Bagus, alhamdulillah. Dari dulu aku itu pengen banget warna pink, soalnya di sini kan masih ada mesin cuci yang hijau itu ya, udah mau hampir 9 tahun. Waktu aku pulang dari Arab Saudi dulu itu beli, ada encak tuh. Beli itu sayang gitu kan, kalau mau beli kataku sama suami, mau aku cat aja ya itu mesin cucinya kataku gitu, supaya pink. Ah gak usah katanya, nanti beli aja yang baru kata suami itu. Yang ini kasih aja ke ibu. Ya udah, yang hijau dikasih ke ibu. Ini tuh 9 kilo setengah apa 8 kilo setengah ya, lupa. Ini tuh wastafelnya itu udah dijadi iniin, kerannya udah di iniin tuh, udah keluar airnya. Cuman wastafelnya kita belum beli, dan sekalian nanti mau nyemen yang ini kan, itu belum disemen sama suami itu, sama wastafelnya belum beli karena belum ada waktu. Mungkin insyaallah minggu ini kita beli. Jadi tuh pakai baskom dulu, hebatnya wastafel aku. Tuh. Dan kemarin juga suami habis nguras ini bak, aku lihat di bawahnya tuh. Bersih. Ya item-item itu enggak tahu itu enggak dapat ya, udah di apa itu udah di sikat di ini sama suami. Jadi kita dari keran sana airnya tuh diiniin di baskom. Nah. Nanti ini di semen lagi sampai sini. Jadi buat wastafelnya itu di sini. Nanti aku enak bikin cuci piringnya. Aku itu beli di online, kalau di pasar atau toko-toko lain tuh warna pink itu enggak ada. Jadi aku beli di online tuh. Bagus. Ini tuh bisa mau gede, kecil bisa. Kalau mau kecil bisa, gede bisa. Jadi aku cuci bawang apa itu udah di sini aja. Nyuci sendal tuh, bah. Kerannya udah diisi air tuh, dia netes tuh. Kalau nggak aku kocorin di kamar mandi, ntar tanah aku habis yang di sana itu, bisa lihat tuh kiri kanan. Soalnya nggak ada waktu ya, suami aku cuma hari Minggu aja. Udah mau hujan lagi tuh. Aku habis nanam singkong. Ada haya. Tuh abang udah pulang, Cak. Motor hijau kapan datangnya? Abang udah pulang nih motor anak ayah. Buka jendelanya anak aku. Udah pulang tuh bawa bakso man abang. Pentas ke pentas. Di video oke ku alak jelek nah. Ih jeleknya. Senyum. Ibuku habis ngurat tapi belum disapu. Oke, Mbak Ma di rumah pulang. Memeng, tuh abang nyuci motor tuh bantuan. Adekku mau nyuci motor dulu. Habis ke pasar tadi nganter uang. Tuh abang, bu sempotkan karena motor abang. Bu, angkat selimut dulu ah takut basah. Terus. Tahu bener. Awas kena baju celana anak Ian. Tuh aku kemarin dikasih bunga sama mertua, minta di si Neng ke adik ipar tuh. Ih mantap tuh si Incos. Mau nyuci motor ya, basah baju, dimarahin sama embu ntar.
Nanti kita ada rezeki kita bikin kolam di sini. Insyaallah, amin. Tuh di sini kita mau bikin kolam nanti suaminya. Di situ juga mau pasang lampu. Kemarin udah bikin jalannya tuh. Sedikit lagi tuh di ujung, soalnya apa itu? Bukan semennya ininya apa itu? Pasirnya keburu habis tuh. Jadi enak. Hei, kemana? Sendal mana? Otoh nyocai mah. Habis beli sabun mengisiin air ke kulkas. Tuh ini juga jadi cantik tuh. Masya Allah suami aku ya. Oke teman-teman, gitu aja dulu ya video aku kali ini. Salam kompak, salam sukses, salam aku suka kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan juga di subscribe. Yo, bye-bye.